Assalamualaikum and what's up guys, welcome back to my YouTube channel Razin RHP guys. So guys, pada video kali ni memang korang dah tengok tajuk apa semua, thumbnail apa semua. So hari ni aku nak buat room tour. So kenapa aku nak buat room tour ni, sebab ramai yang minta aku buat room tour. Sebab aku tak tahu lah apa yang best sangat korang nak tengok room tour aku, sebab bilik aku kecil je, so tak ada apa-apa sangat pun. So yeah, kalau korang nak tengok sangat, aku tunjuklah kat korang. So jadi sebelum kita pergi ke room tour aku, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin guys. So intro dulu guys. So guys, first kali aku sebenarnya tak pandai nak review aku punya bilik ni macam mana. Tapi kita mencubalah, sebab walaupun aku tak pernah buat room tour ke apa, tak apalah, kita mencubalah guys. So kita mula yang pertama kan, tempat yang pertama dulu. So guys, korang masuk-masuk je bilik, korang akan nampak ada benda-benda macam ni. Ni semua ayah aku punya lah, seluar-seluar apa semua. So ni aku punya tutup kipas, tutup lampu apa semua. Ni kipas ni, bawah ni kosong, tak ada apa-apa kan. So ini barang-barang adik aku semua yang kerja sekolah dia, aku tak tahu guna benda tak sini. So ini semua barang-barang mak aku, bawa makeup apa semua. Aku ni ada pomade-pomade aku pun ada, ni ada ayah aku jilat dari tu. So ni ada cermin. Eh sikit. Nampak. Lagi aku tak tahulah, sebab ni okey, aku cerita sikit. Ni bukan bilik aku sebenarnya, ni bilik mak ayah aku sebenarnya. Kenapa aku duduk bilik ni? Sebab dekat luar ada aircon guys. Dekat luar ada aircon. So mak ayah aku tidur luar lah, sebab luar sejuk. Luar sejuk guys. Dia kat bilik aku ni ada kipas je. So memang dia orang tidur luar lah. So next, jom kita pergi tengok dekat section seterusnya guys. Okay, bila korang dah masuk, ada sini semua-semua, korang kalis je ke tepi ni. Ni tempat workspace aku, untuk aku macam nak buat kelas online ke apa ke, macam aku buat live YouTube semua aku buat kat sini. So aku nak macam ni, aku nak tunjuk satu-satu lah. Kita tunjuk je lah kan. So aku duduk sini. So ini aku punya, nampak kotor sikit guys. Tak apa, kotor sikit tak apa, laptop aku kotor sikit tak apa. So dekat atas ni ada aku punya telefon kedua aku, nampak dah barai dah. Kalau kau nak tahu, telefon kedua aku dah barai dah. So next, kita ada remote ni apa semua. Ada remote, ni remote lighting aku, nanti aku tunjuk lah. Ni remote lighting aku, ni remote lighting yang RGB tu, yang warna-warni tu. Lepas tu ada mouse aku kat sini. Lepas tu ni kerja-kerja sekolah aku lah, aku letak sini. Lepas tu ada ring light ni, ada Mr. Potato, kalau aku lapar-lapar aku makan sini. Lepas tu ada mic guys. Ni mic aku dah barai, nampak ada bulu-bulu apa semua. So guys, ada satu company, ni aku ada satu company ni, dia akan bagi aku mic lah. So nanti aku akan review mic baru aku guys. Tapi tak sampai lagi mic dia lah. Tapi nanti korang stay tune je lah, korang stay tune, ada mic baru lah. Ada company ni hantar kat aku, so korang stay tune guys. So dekat bawah ni ada aku punya headphone gaming, headphone yang aku buat giveaway tu. Ni lah headphone dia, Playstone. Oh dekat sini tak ada apa, wayar. Okay, tak ada apa dah. So ini meja aku lah, meja ni meja kat tepi katil tau. So kalau aku buat workspace ke, aku akan duduk atas katil. Nampak, aku akan duduk atas katil ni, aku duduk atas katil tau. So aku akan buka laptop aku macam ni, sekejap aku buka laptop aku kan. So aku buka laptop aku macam ni. Lepas tu kita masuk je. Kita masuk, ada macam-macam guys. So ini dia laptop aku. So aku akan buat workspace kat sini lah. Lepas tu aku letak lighting aku kat situ ke, kat mana-mana kan. Macam aku buat live ke apa macam ni lah. So dekat bawah ni ada buku teks aku, tingkatan 3 sains. Aku tak tahu kenapa aku bawa, jatuh. Innalillah guys, jatuh guys. So dekat sini ada aku punya gelap sini ada aku punya, ni aku punya kotak pensel. Dekat sini ada barang-barang aku lah, dompet aku, ada aku punya barang-barang lah semua kat sini. Yang ni aku buat prank hari tu. So ni aku tak kemas pun kat bawah ni. Actually guys, aku baru lepas kemas bilik tadi. Punya nak buat video room tour ni untuk korang semua, nak bagi korang tahu aku punya bilik macam mana, sebab korang nak sangat tahu bilik aku macam mana. So aku tunjuklah bilik aku kan. So guys, dekat sini ada aku punya aku ada dua extension tau. Satu extension kat sini, satu lagi extension aku kat situ. Ya guys. So aku ada dua extension. Yang ni macam contoh kalau jauh kan, jauh aku ada dua extension lah. Jauh aku, sini aku charge phone aku, charge phone lagi satu. Ni untuk charge laptop, ada sambung terus kat situ. So sini ada aku punya extension lagi satu lah. So korang pelik kenapa aku punya katil
warna lain kan, nampak? Ni katil aku. Kenapa katil aku macam tak sesuai dengan aku pun tak tahu. Kan, aku pun tak tahu. Dia ni dia katil aku. Ah, kau pelik. Kenapa ada kerusi? Kerusi macam kerusi kat masjid ni. Kenapa ada kat sini? Sebab aku senang, aku letak kat sini. Lepas tu kalau aku nak sandar, aku sandar je kat sini. Buat kerja apa semua, aku sandar je kat situ. Macam tu lah. Memang senang kerja lah macam tu lah. So aku letak sini je. Memang letak sini atas katil je. So dia bantal-bantal aku semua. So ni aku punya yang, aku tak tahu lah ni panggil apa, wardrobe ke apa kan. Tapi kalau kau nak beli, aku letak semua-semua barang yang kau nak beli ni, apa pun benda ni, nanti aku letak dekat description. Kalau kau tengok dekat description je. So kita beralih ke tepi ni. So kat tepi ni aku punya tuala apa semua. So ini aku punya cap, memang dah berhabuk, nampak dah berhabuk guys. Aku tak guna pun. Jarang pakai dah cap. Dulu aku selalu pakai cap lah. So kat sini, ya guys, kat sini guys. Kat sini guys. Kat sini je aku tunjuk ya. So, dekat sini ada aku punya kopok-kopok yang hari tu lah balance. Ada dua lagi kopok. Okay guys, so kat sini aku punya lighting aku. Lighting paling besar yang pernah aku beli. Harga dia dalam 100 macam tu lah. So kalau kau nak beli lampu ni memang gempak je. Aku tunjuk okay, function lampu ni lah. Okay, mana lampu aku? Okay, ni kan remote dia tadi kan. Okay, lampu dia kan. Okay, ni remote dia, ni on. Ada button on apa semua kan. Kita tekan je on. Dia auto buka. Nampak cerah terus muka saya guys. Terus cerah muka aku. So kalau aku buat video kan, aku letak phone kat sini je. Kalau aku buat video aku letak phone kat sini je. Ni kat sini nampak, kau nampak? Sekejap aku tutup lampu je. Ni aku letak phone kat sini je. Aku letak macam ni. Aku letak macam ni je. Lepas tu aku letak aku punya kursi kat sini. Lepas tu aku buat video. Macam ni lah aku buat video guys. Lepas tu kalau nak gempak lagi aku buka lampu RGB. Tapi aku tak buka lah. Kita tutup balik. Ni test dia. So guys, lepas tu ada aku punya lighting kat sini. Lepas tu kat sini ada aku punya tripod. Yes, ini tripod aku. Ni mak aku belanja guys tripod ni. Sebab aku rajin sangat buat video. So mak aku belikan tripod baru untuk aku. Sebelum ni aku guna tripod. And aku marah sangat kan. Aku marah sangat sampai sebab tripod yang lama aku tu asyik phone jatuh. Lepas tu mak aku nampak aku macam mak aku kesian, mak aku belikan aku tripod ni kan. So terima kasih kepada mak saya. So dekat atas tripod ni aku letak mic boya ni. So kenapa aku tak guna mic boya ni sekarang? Sebab tak tahu mic boya ni problem sebenarnya. Tapi aku letak je kat sini biar nampak cantik gitu. So dekat bawah ni, ada macam-macam. Kau nampak ada macam-macam benda kan. Ada macam-macam benda kat bawah ni kan. Okay, aku akan bagi tahu satu-satu benda dulu. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat belah sini dulu. Okay, kat sini ada aku punya extension tadi tu. Ni extension, ni plug ke ke ni lampu RGB ni. Lepas tu kat sini plug ke lighting. Okay, next kita pergi ke bawah ni. Wih, bawah ni aku malas ni. So ini aku punya, aku punya ni lah, barang-barang kotak-kotak apa semua ni. Aku punya 3D apa tu, 3D pen tu. Lepas tu boya punya kotak-kotak je lah. Tu headphone pun kotak lah. Dekat bawah ni Adalah orang bagi kat saya kan. Adalah. So dekat sini ada aku punya bag sekolah, ukulele. Ni bag ni, kalau kau nak tahu bag ni adalah bag. Kita buka sikit lah. So ini adalah bag untuk macam kalau aku pergi shoot dekat luar. Nampak ada wayar-wayar apa semua kan. Okay, ni kalau aku contohlah, kalau aku shoot dekat luar ke apa kan, aku shoot macam buat short film ke apa, aku akan bawa bag ni lah. So dekat bawah tu juga ada gimbal. Kau nak tahu gimbal tu apa? Gimbal tu adalah yang macam stabilizer tu lah. So aku tak guna sangat sebab dah rosak sikit-sikit. So aku jarang guna lah. Jarang guna gila. Itu je lah, tak ada apa sangat pun sebenarnya dekat aku punya bilik ni. Dekat aku punya bilik ni tak ada apa sangat pun, nampak? Tak ada apa sangat pun. So itu je lah aku punya room tour kita pada hari ni. So ini room tour pada tahun 2021. So kalau aku dapat upgrade lagi, insyaAllah doakan saya dapat upgrade lagi aku punya bilik ni apa-apa semua. Korang boleh komen kat below apa yang aku nak tambah lagi dekat bilik aku ni. Memang bilik aku ni kecil gila, nak cakap memang bilik ni kecil gila. So jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin untuk korang support aku untuk aku upgrade bilik ni ke bilik, upgrade bilik baru ke apa kan. Korang boleh support aku lah dengan cara subscribe, like and share guys. So jumpa korang dalam next video. So komen lah kat bawah nak suruh aku buat content apa lagi, apa-apa komen dekat bawah. So gerak lu, Papa Roger. Assalamualaikum, bye bye guys.